Dan pemirsa, kita menuju informasi selanjutnya. Majelis Maulid Wa Ta'lim Riyadhul Jannah menggelar haul ke-10 Kiai Haji Abdurrahim Syazili Sang Penuntun Jalan Cinta di Kota Batu, Jawa Timur. Ya, acara haul tersebut dihadiri ribuan jemaah yang melantunkan sholawat dan ayat-ayat suci Al-Quran. Suara merdu pembacaan salawat Nabi oleh Mursyid bergema mengawali haul ke-10 Kiai Haji Abdurrahim Syazili di pelataran Pondok Pesantren Riyadhul Jannah. Putra Kiai Haji Abdurrahim Syazili atau Gus Rofi memimpin langsung acara haul ke-10 Sang Penuntun Jalan Cinta di Kota Batu, Jawa Timur. Kegiatan ini mewadahi kebersamaan dan mempererat tali ikatan persaudaraan sesama pengurus Majelis Riyadhul Jannah di seluruh Indonesia hingga luar negeri. Gus Rofi bin Kiai Haji Abdurrahim Syazili pun berpesan agar umat menjadi hamba Allah yang saling bersaudara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi negara yang aman dan tentram. Kalau harapan saya sendiri, mudah-mudahan Indonesia ke depan setelah adanya Pilpres ini, mudah-mudahan nantinya Allah menyatukan kita semuanya. Allah menjaga keselamatan Indonesia daripada segala perpecahan. Kita adalah satu, yaitu Indonesia. Selain para pembalik, Habaib dan Kiai Semalang Raya, acara ini juga dihadiri Kapolda Jawa Timur dan jajaran Danrem Baladika Jaya Malang. Dari Batu, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.